Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Okey, hari ini saya inspection. Inspection banglo RM1,400 kaki. Harga RM336,000. Harga rumah ni RM336,000. Ok, untuk inspection ni, Cik Baik yang pertama ialah tugas saya lah, sebab cik dah minta saya mari. Bila nama inspection atau pemeriksaan ni, orang akan tengok saya, saya risau dah lah. Betul tak? Orang akan nampak saya, saya risau dah. Tapi Cik Baik panggil saya sebenar untuk nak pastikan keselamatan wiring. Jadi saya tidak nak salah ke wireman sebelum ni. Cuma saya cuma tegur lah. Saya tegur, yang pertama saya akan ikut ini, buku garis panduan ni. Mana-mana wayaman tak kira lah, PW2 atau PW4, jika nak buat pendawaian rumah, dia mesti kena ikut yang ni, buku panduan dia. Dan satu lagi, saya akan ikut buku ni, ni akta bekalan elektrik. Daripada PW2 sampai ke casman, dia mesti kena follow buku ni. Dari buku ni ni, dia cuma cerita contoh untuk sistem pembumian. Contoh, mesti dibumikan dengan cara selamat. Tapi dia tidak cerita pada buku ni berapa ohm. Jadi macam mana kita nak tengok, kita nak tengok pada garis panduan ni berapa ohm. Sebab di Kelantan ni, wireman dia ramai, mana macam-macam pendapat. Jadi pendapat saya, Cik Pak Ih tak perlu pakar, tidak perlu pun Cik Pak Ih nak guna. Cuma pendapat ST kena ikut. Apa saya nak cek pada rumah Cik Pak Ih ni, saya kira pada buku ni. Mana salah betul wireman sebelum ni, sinilah. Okay, okay. Cuma akan ada pengalaman, ikut pada pengalaman. Mungkin wireman sebelum ni lebih lama daripada saya, dia tahu pengalaman dia. Cuma dari segi aspek benda penting, contoh water heater, untuk ding system, size kabel, lepas tu size MCB, itu saya akan perbetulkan balik. Mana ikut pengalaman saya lah. Pengalaman saya, saya akan tengok pada MCB dia, contoh dia pakai C32. Untuk apa dia pakai C32? Kalau C32 tu sesuai untuk equipment tu, mana betul lah. Walaupun dalam buku ni tidak cerita, tapi dalam buku ni insyaAllah akan ada semua. Boleh? Okey, Cik Baik, dari segi sini ni, macam Cik Baik tahu ini hot TMB, betul tak? Ini ada rumah. Kalau seandainya luas apa-apa pendawaian sebelum meter, maksudnya daripada meter ke atas, Cik Baik kena panggil TMB lah. Kalau yang bawah ni, saya tengok dia pakai kabel 10mm minimal. Mana betul lah, dia pakai 10mm minimal. Fuse kat awal ni TMB, saya tak nak petikan, ni TMB bagi. Mini hot TMB, tapi daripada kabel ni betul lah dia pakai. Cuma saya kena pastikan dia sirim ataupun tidak. Dia pakai Blutec sirim. Sirim Blutec ni tak ada salah bagi je lah ni. Dengar ambil gitu. Okey, sirim. Mana okey lah, dia pakai tu sirim. Saya tak nak tekan lah, benda betul benda betul lah. Sebab dia sirim. Sirim ni, walaupun benda ni sekali mana pun Cik Pak Ih tengok, biasa betul tak, rumah ni kapur. Tapi dia dah ada sirim. Sebab dalam ST, kalau Cik Pak Ih tengok dalam ST, dia mesti sirim dengan ST baru boleh. Lepas tu untuk ding sistem, ini ding, ini ding dia. Lepas ni saya kecek pakai ini, pakai tester. Okay, tester sini. Chamber ni kontraktor kata nak tukar ke tak? Mana dia tukar? Nanti dia tukar lah. Okay lah. Okay, cuma untuk kabel ni, okay, untuk kabel ni, saiz minimal kabel 10mm minimal kabel untuk ding sistem. Lepas tu bila tanam root ni, root ni ditanam untuk ambil reading bacaan dia di bawah 10 ohm untuk domestik. Tapi kalau saya tengok kabel ni, kabel dia ni saiz macam 9mm ni, betul dia 9mm betul lah. Okey, macam ni dia ambil buku. Buku dia sini, okay.
Okey, elektrik pembumian. Saya buka elektrik pembumian dekat dia. Okey, nilai rintangan elektrik bumi bagi pepasangan yang dilindungi oleh PAP. PAP ni bermaksud RCCB dalam umum. Hendaklah sama atau kurang daripada 10 ohm. Nilai rintangan elektrik bumi bagi sistem perlindungan kilat adalah 10 ohm. Yang ni untuk kilat. 10 ohm. Jadi saya tak check lagi. Saya baru cuma check kabel. Untuk saiz kabel minima saiz kabel bagi pembumian. Konduktor pengikut utama, pengikat utama, konduktor yang disambungkan di antara punca bumi pengguna ke bahagian logam terdedah saiz minima 10 mm. Boleh? Okey. Tapi juga kena. Lalu saya tengoklah. Sebab saya pun tak bawa tip sel yang untuk ukuran tu. Ah ni. Ni saiz 6 eh. Ni dia pakai tu 6 mm. Okay. Lepas tu 6 atau 4? Dia pakai 4 ni lah. 4 ni. Ni 6. Lepas tu pakailah klaim dia. Jangan balut gini. Dia ada klaim dia. Dia ada klaim dia. Dia ada aksesori. Sebab ya pakailah benda ni. Pakai klaim dia lah. Minta kontraktor. Bagi klaim. Okey. Boleh. Sebab bila buat gini, benda ni terdedah dengan luar. Yang pertama terdedah dengan luar. Saya takut benda ni kabel dia ni. Kabel dia ni. Bila benda ni karat, dia tidak ada function. Boleh? Okay. Okay, ni kabel 10. Ni macam mana ni kabel 10? Ni 10 mm minima. Jadi 10. Macam mana pun dia kena tanya 10. Tapi kena tanya balik. Cik Pahit tanya balik lah. Berapa kontraktor bayar kepada kontraktor elektrik ni? Sebab saya pun pernah jadi subkontraktor untuk bahagian elektrik. Jadi saya akan tanya dulu kontraktor, berapa bayaran dia? Ikut cara macam mana. Kalau nak bagi alasan dia kan eh, kalau dia ikut spek bayar murah, saya pun pernah terima bayaran murah. Okey je. Kontraktor saya pernah ikut Cik Saya Putih. Orang saya sub dia elektrik. Dia boleh je bagi mega kabel, dia boleh je buat ikut spek yang betul satu patut. Ha, boleh? Nanti saya akan check untuk bomel. Ready? Okey, Cik Pak. Dia lah sepatutnya ding sistem ni. Kalau saya nak test dia, yang pertama kabel mesti dismantle daripada root. Okay. Jadi daripada root ni saya tak boleh buat dekat dia. Ini dah dia. Ni saya tanya pokok ni. Sebab dia dah lilit habis ni. Rumah saya mana nak usik lah dia tu. Okay, jadi saya buka daripada DB. Okay. Okay. Saya buka daripada DB macam sini dia. Ni kabel dia, kabel bumi. Betul tak? Sama dengan luar lah. Sama dekat dia. Bagi apa? Okay, sama. Boleh? Jadi saya disuruh ke sini kan? Ini dia. Bagi dekat dia. Okey, pertama saya kecek voltage dalam bumi. Voltage dalam bumi selamat. Yang kedua saya kecek pada 2000. 183 ohm. Saya set pada 200, 183. Jika saya set pada 20, infinity. Sebab dia cuma boleh baca bawah daripada 20 ohm ya. Infinity. Jadi ading rumah Cik Pahir ni 183 ohm. Yang ST meter saya tunjuk buku tadi 10 ohm, betul tak? Di bawah 10 ohm untuk domestik. Itu adalah minima. Jadi kalau untuk ding sistem ni, tanya saya tak lulu. Kuih selamat lah. Sebab sistem ding ni yang pertama dia untuk menyelamatkan pengguna daripada kena renjatan elektrik. Satu. Dan yang kedua untuk selamatkan peralatan daripada arus lebihan. Itu ya. Kalau ada wireman yang apa ni bagi tahu pengalaman dia tanes butter sebelum ni okey, itu hak dia lah. Saya tak nak dawa-dawi lah. Itu pengalaman dia. Tapi kalau ikut daripada buku, cik tanya saya, mana tak dulu lah. Sini pun dah pay lah. Jawab daripada jawapan buku, salah. Pay. Tapi kalau pengalaman dia tu, terpulang lah. Tapi kalau pengalaman saya pula,
pengalaman saya setakat ni, saya main dalam elektrik, ding tidak capai bawah 10 ohm, kebanyakan peralatan rosak. Itu yang yang saya dah jumpa, upgrade sistem pembumian. Kalau cik tengok YouTube saya, ada upgrade sistem pembumian. Bermaksudnya, rumah customer tu ataupun owner tu dah ada masalah. Bila kilat je trip, bila kilat je rosak bagi-bagi. Sebab tu sekarang ni inisiatif daripada Suruhanjaya Tenaga suruh pakai SPD, betul tak? Dia bagi pakai SPD. Mana SPD ni bukan ST letak tu tetap, mana terletak pada owner dan keadaan dia tu, keadaan rumah dia. Kalau memang keadaan tempat rumah cik apa ni, cik pak ini memang kilat je, kerja kilat, pakai SPD. Itu je lah. Mana kalau untuk lebih lebih lagi selamat, eding ni bawah 10 ohm. Itulah. Cuma eding ni dia safety. Kalau cik pak eh, rumah ada pakai water heater lah. Ada. Ada water heater. Ada banyak. Water heater sebenarnya eding okeylah. Bawah 10 ohm. Itu pengalaman saya lah. Kalau cik pak eh tanya wireman yang buat rumah ni lepas ni, dia kata pengalaman dia ni 10 tahun. Tak pernah jadi putaran sebatang dua batang, ah itu terpulang. Tapi jawapan daripada buku ST salah. Bukti dia sini. Nilai rintangan elektrik bumi bagi sistem perlindungan kilat adalah 10 ohm. 10 ohm. Jadi kena ikut 10 ohm lah. Boleh? Okay. Ha, untuk kabel minima 10 mm. Itu adalah untuk kabel. Konduktor dia minima 10 mm. Mana yang ni dapat 184.3. Tak pasti. Okey ni. Okey ni saya nak check leakage. Okey. Ni MA. MA ni paling kecil. MA. Okey ni clamator untuk check leakage. Dia bukan untuk check voltage. Jadi untuk check leakage, macam mana saya nak check dia? Saya kena clamp dua-dua ni. Jadi 0.638. Jadi leakage tu kecil lah, tak ada masalah. Untuk leakage ni pakailah mega cable pun tetap ke ada. Okey. Tidak sampai 10, 12, 13, 50 kadar tu kena repair lah dalai. Sebab saya check selepas dah ni. Sebab saya nak check dalai tu DB terpendek, wire terpendek, ya saya check sini lah. Jelas ni, sini dia. Okey. Sebab sini untuk check leakage. Mudah. Dan ni semua ada tak? Untuk check leakage ada. Jadi tak ada masalah ni. Okey, sekarang ni rumah cik baik, tak ada apa-apa penggunaan tu dah. Saya dah cut dah semua daripada yang CD. Jadi saya akan check sini. Minta maaf saya tak pakai kasih. Okey, tak apa-apa. Saya yang kosong. Dia kalau on, dia kalau on equipment, kalau dia naik, kita bila on, dia minta on ni. Semoga. On MCB. Semua sekali. Kipas dah buka je? Kipas ni dah buka. Oh, tak apa. Haa, ni nampak? Bila ada loop masuk, bila ada amp, baru dia reading, barulah benda ni baca. Jadi bila off lah ni, dia kosong. Jadi tak ada kebocoran, off balik eh. Okey, kosong ni. Maksudnya tak ada. Tak ada petikan yang pani bocor amp ke apa sebab saya check. Okey, untuk voltage. Untuk voltage ni 216.2 minima sehingga 253 maksima. Seandainya bawah daripada 216, cik pak eh kena call TNB beritahu water drop. Kalau seandainya lebih daripada 253, cik pak eh kena telefon juga TNB beritahu over voltage. Over voltage dah akan rosak peralatan. Water drop pun akan rosak peralatan sama. Okay, kita lihat.
Lagi nampak ni ni. Oh. Neutral. Nah. 2, 4, 5. Sini ni, ni ambil ni, ambil ni. Lepas ni. Sebelah ni. Okey tu 2, 4, 5. Voltage daripada TMB 2, 4, 5. Okey dah. Lamina. Okey atas. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Dekat. Kalau Cik Bahir nampak tak jelas, boleh ni ya. Boleh. Boleh kat dalam YouTube saya. Okey jauh ni. Okay, lepas tu saya akan check untuk MCB. MCB ni lah saya suka sikit check. Bam, tak tahu orang nak test pen eh? Test pen lah masa ni. Ok, dia pakai main switch 63. 63, RCCP 63, 100 mA. Betul lah. Cuma fuse cut out tu 32, kecil. Jadi kalau selepas daripada ni, rumah Cik Pak Im tak boleh support, minta dengan TMB untuk tukar fuse kepada 63. Sebab sebab ni kalau bila masuk aircon apa semua, saya takut lebih. Dia untuk single phase ni dia ada dua fuse cut out. Yang pertama 32 dan yang kedua dia ada 63. Jadi kalau seandainya loop tu Cik Pak Im check selepas pada ni, dan check dia sama je, check dua boleh. Lebih dah sampai 50 amp, maksudnya Cik Pak Im kena tukar. Tak perlu tukar benda ni sebab benda ni dah saya 63. Tapi kalau saya buat, saya akan pakai 40 ya. Tapi yang ni tak ada isu, tak ada masalah. Yang penting sensitivity ni betul. Okay, dia dekat dia. Okay tu, 100 mA. Single phase saya tak usin sangat. 3 phase saya usin. Sebab 3 phase kemarin kau akan pakai 0.3. Dia tak kira single phase ataupun 3 phase, dia mesti kena pakai 0.1 ataupun 1 mA. Sensitivity. Okey, dekat dia. Untuk MCB ni, okey, untuk MCB semua dia follow spec. Okey. Detail cahaya dia pakai C10. Ni C10, 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 C10. Ini adalah detail cahaya. Lampu kipas ni untuk detail cahaya. C20 yang dia pakai ni untuk soket plug aircon ataupun water heater. Water heater ada berapa teh? Cek. Sini. Ini pun mati dia dah. Ha, ya ada. Sini. Okey. Okey, kalau daripada kabel tak boleh cek. Yang 2.5. Maksudnya tukar. 2.5 tak boleh. Memang tidak akan boleh. Ada sel lah. Mungkin ni untuk water heater. Okay, water heater ni biar cuba buka suih eh. Tutup satu suih. Mati eh? Mati. Hidup mati. Sasar eh. Tu. Okay, ni eh. Ni ni dia dekat dia. Kita ni dekat ni. Siapa dia? Lampu, gini. Okay, untuk water heater ni, yang pertama dia mesti kena pakai RCCP sensitivity. Ni sensitivity 0.01 ataupun 10 mA. Dia wajib pakai dengan kabel 4 mm minimum. Jadi untuk water heater ni, dia ada looping ni. Ni tengok ni. Mari dekat dia. Ha, ni dia looping. Ni looping. Maksudnya untuk satu MCB, hanya satu kabel je boleh. Bila dia buat gini, bila dia buat gini, contoh short lah. Short contoh untuk detail ni. Contoh saya bagi contoh yang dia looping ni. Bila short, dia akan ganggu water heater. Ataupun water heater short, dia akan ganggu kabel ni. Masih ni. Okey, untuk kabel ni, dia satu MCB, satu kabel je sebenarnya.
Yang ni dua kepo. Yang ni ada satu. Yang ni satu. Masih satu MCB, dua kabel ada. Itu boleh. Lepas tu untuk wattmeter, dia mesti kena ada 100 MA. Yang ni bukan setakat dalam buku panduan. Dalam buku akta, dah bagi tahu. Okey, mana buku akta? Saya pergi buku akta direct. Sini. Okey, je eh. Tengok eh. Ini penggunaan kabel fleksibel. Perlindungan terhadap arus kebocoran bumi. Bagi sesuatu pemasangan di tempat yang lantainya berkemungkinan akan basah atau jika dingin atau dinding atau kepungan berintangan elektrik yang rendah, perlindungan terhadap arus kebocoran bumi hendaklah dibuat pada mana-mana letak akhir yang membekalkan elektrik kepada mana-mana kelengkapan sama ada secara berasingan atau dalam kumpulan dengan peranti arus baki yang mempunyai arus kendalian baki terkadar tidak melebihi 10 mA. Tidak melebihi 10 mA. Ini dalam buku peraturan. Buku ni saya beritahu dah, daripada PW sampai Chasman semua kena pakai buku ni. Okey, section berapa? Mesti akan tanya section berapa. Section 36 subsection 1. Tu. Peraturan 34 sehingga 36. Peraturan 36 subsection 1. Subsection 2, sorry. Okey, yang ni 30 mA. Yang ni saya tak nak hujahlah. Okeylah yang ni. Tapi sepatutnya untuk sakit pula, dia kena ada lagi satu RCCP 30 mA. Untuk water heater saja? Bukan untuk water heater. Yang ni untuk semua sakit pula. Sakit pula bagi sesuatu pemasangan jika kelengkapan radas atau perkakas yang dipegang dengan tangan digunakan atau berkemungkinan digunakan 30 mA. Maksudnya peti ais apa semua yang cik baik hati pegang dengan tangan mesti dimasukkan pada 30 mA RCCB. Tapi yang tu saya tak nak petikan yang tu sebab patut dia dapatkan MAC. Cuma yang 30 mA ni sensitivity dia 30 mA. Cuma yang saya nak petikan untuk water heater, water heater mesti kena pakai minimal cable 4 mm dengan arus arus kepekaan bocor ke bumi 10 mA. Dalam ni dia dah tunjuk peraturan dia 10 mA betul tak? Jadi sepatutnya saya tentu dah nak buka buku ni. Sebab buku ni hanya panduan untuk buat pendawaian dia. Okey, tapi apa dah saya tunjuk? Litar pemanas air. Litar pemanas air, tengok. Ini untuk litar pemanas air. Tak tidak melebihi litar pemanas air elektrik hendaklah disambung secara tetap kepada pemutus litar fuse 20A. Dia dah pakai betul lah 20A ataupun 32 ataupun 30. Sekarang ni tak ada 30, dah ada 32 beserta dengan pemasangan pump tidak melebihi 10 mA. Dalam buku dah ada. Jadi untuk water heater ni, kalau seandainya contoh, saya ambil contoh, contoh berlaku kemalangan dalam rumah Cik Faiz ni, berlaku kemalangan, jika ST dah tercek, RCCB tak pakai, Cik Faiz boleh denda RM5,000. Untuk rumah kena? Untuk rumah kena, wireman lagi kena. Sebab tu saya beritahu elektrik ni ramai pengguna tidak tahu. Pengguna dia tak nak tengok switch ni. Dia nak tengok lampu ni nyala. Tu ya dia nak tengok. Lampu rumah dia ok, sini kampung semak, rumah semak, drop. Elektrik kelaut. Tapi bagus dah cari cipai. Cipai panggil saya untuk panggil special dulu. Cuma untuk untuk sementara, kalau seandainya Cik Faiz pasang apa ni water heater, untuk step keselamatan pertama tekan dulu ni RCCB. Yes.
test button. Maksudnya benda ni berfungsi dengan baik. Jadi bolehlah guna. Tapi tapi kalau ikut sebenar law dia, dia mesti kena ada RCCP 0.01 ataupun 10A khusus untuk water heater. Wajib pakai. Dengan kabel 4mm minimum. Cam dia nanti bubuh ni. Kuat dia berbeda. Okey, 4mm. Tahu je, 4 sehingga 6. Kuprum ataupun kuper lah. Luas kerat, luas keratan rentas konduktor mm, maksudnya kabel. Jenis kuper. Dia pakai kuper lah. 4 hingga 6 liter kuasa khas. Contoh pemanas air, unit pemasak, motor ataupun pump. Mesti kita pakai 4 minimal. Dia pakai 2.5. Dia pakai 2.5. Jadi minta dia tukar lah. Sebab ni rumah 3,000. Double story yang saya buat rumah cik saya pun dia pun 3,000 lah. Dia tahu. Tak apa? 200 lebih. 200 lebih memegang kabel. 4mm saya tarik. Boleh tengok projek tu. Untuk tingkat bawah saya buat. Masa saya pun kena lekeh projektor ni. Ataupun nak cari salah untuk wireman ni. Tapi benda yang bahaya untuk pengguna saya pernah cerita. Sebab kalau dia kata, okey, benda ni selama dia tak bubuh. Contohlah, sebelum ni dia tak pernah bubuh. 20 tahun dia buat wiring untuk water heater, dia tak pernah bubuh. Contoh dengan ni. Okey, benda nak berlaku, seandainya berlaku. Betul tak? Seandainya berlaku. Sebab dalam water heater ni saya faham. Sebab dalam water heater sendiri ni, dia dah ada RCCB tu. Betul, memang betul. Saya tahu. Tapi dia mesti pakai juga RCCB khusus daripada DP ke. Kalau tak mahu daripada DP, letak dekat suih ni. Letak sini. RCCB dia boleh, tak ada masalah. Tidak semestinya RCCB itu guna letak dalam DP pun. Cuma nak nampak kemah dalam DP pun. Sebab peraturan itu itu seandainya terjadi apa-apa. Sebab ada wireman petikal. Tak perlu nak pasang RCCB sebab dalam waktu itu dah ada. Betul. Tapi kalau cik Mahir nak faham macam mana RCCB dalam waktu itu, dia baca sikit aku. Kenapa? Kipas hidup ni boleh. Ada arus bergerak. Tapi bila saya off, kipas ni mati. Sini ada tak arus elektrik? Ada tak bergerak? Ada tak? Jadi yang ST 6 sehari, arus elektrik daripada kabel ni, daripada switch ni sehingga ke DP diputuskan. Contoh. Okey, contoh saya cakap contoh eh. Saya cakap contoh di sini. Okey, contoh. Ni MCB dia on. Betul tak? Lampu hidup. Lampu hidup betul tak? Saya off sini. Saya off sini, lampu mati betul. Tapi arus ada lagi di sini. Betul tak? Bila saya baru dah supply to give. Itu sebenar function hari ini. Function untuk water heater. Keselamatan lebih safety. Sebab untuk adding system, scanner tak buat 10 ohm. Betul tak? Jangan sangat orang dapat 10 ohm. Saya yang buat 10 ohm pun kata mengayu. Jadi secara inisiatif nak budget, nak bagi cost owner ataupun pengguna tu budget, pakai RCCB 0.01. Itu ya step pertama dia. Kalau zero apa ni 10mm pun dah tak pakai, ding dah terlaut, agak-agak macam mana? Kalau seandainya shock dalam water heater, dia sekadar dalam water heater tu, ya dah, dia trip. Tapi untuk sini, dia trip. Masih lagi supply boleh pergi. Boleh jalan, boleh bayar dah. Jadi kena bagi tahu kontraktor. 10mm dengan RCCB mesti kena pakai. Dengan ejahkan dari DB ni, aku tak boleh pakai dia. Lepas tu, untuk kabel ni, aku tak boleh pakai. Ni yang buat ni, di rumah baru. Sepatutnya dia kena bajet. Wireman yang buat benda dia boleh tahu. DP berapa way, dia boleh baca lah semua. Ni sinyal page je. Boleh je eh? Dia bicara balik lah, bicara balik. Jadi untuk ni, untuk aircon betul tak? Okay, untuk aircon, bagi saya tak ada masalah. Aircon dia pakai 2.5. 2.5, kalau sampai cik Malik pakai aircon, di bawah 2 horsepower. Boleh pakai, tak ada masalah. Cuma nak lebih baik. Ada cik Payah nak lebih baik. Sebelum masuk atau lepas aircon, cik Payah ambil. Cuma bagi saya, okey.
Kalau pakai 5M lagi okey. Boleh ya? Okey. Okey, cik Pak, ni aircon. Okey, ni aircon ni MCB dia pakai air. Okey, ni MCB dia. Dekat sini dia. On. Off. Jadi saya nak tahu kabel ni pergi ke mana satu lagi. Saya kena tengok kat sini. Itu yang salah dia. Dia tak diruping sebenarnya. Mungkin apa ni, wireman yang buat ni. Maksudnya silap pengiraan lalu. Mungkin silap pengiraan beli DB box. Jadi DB pun dah beli. Budget kos pun dah keluar. Jadi masalah sini. Cuma tak comel nak begini. Masukkan MCB khusus untuk soket pelak. Ini dia bukan looping kabel ni cik. Dia bukan looping kabel, dia cuma tamat MCB je. Tamat MCB. Bagi MCB C20 ke C16 tu masuk sini. Yang C32 masuk. Cuma cara dia buat ni, dia tidak lagi looping kabel. Saya tak cek lagi kabel dia ni. Ok cik. Yang ni untuk water heater. Sini. Ini water heater. Biasanya dalam bilik je lah. Sini. Ada. Sini. Okey. Dia looping mana? Oh, okey. Ini untuk aircon. Masa dia bukan looping, cuma dia tumpang MCB water heater. Jadi minta dia asing. Betul. Masukkan. Okey, off dan silap lah ini. Ini off. Jadi mana dia boleh sampai? Soket pelak. Soket pelak. Untuk soket pelak, kabel soket pelak, kalau daripada MCB untuk water heater yang dia tumpang tu, yang saya cek betul dia buat soket pelak. Dua soket pelak tu lah. Minimal. Ini pun dua soket pelak. Dua soket pelak. Tak ada. Masih betul dia buat. Jadi untuk dua soket pelak, satu MCB tu betul lagi. Cuma untuk comelnya, dia kita pair dengan MCB water heater dengan MCB aircon. Nanti sudah asing kan? Buat benda tak asing. Sebab ni rumah baru. Satu rumah baru. Bila sana yang jadi shock off ni memang tak betul. Kabel, tapi dia mengganggu litar lain. Contohnya soket pelak ni. Cik Pak Eh pasal cooker contohlah. Orang tak masuk cooker sini tu lah. Cooker. Lepas tu cooker ada masalah MCB3. Contoh MCB3. Bila MCB3 dia mengganggu lah litar ada sekali lagi ni. Cuma jangan jadi looping neutral. Itu yang jangan dia buat. Okey, Cik Baik, kabel lat ni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lah ada 14 untuk litar hidup. Jadi neutral dengan bumi mesti kena ada 14 ke. Kalau kurang antara salah satu, maksudnya dia ada looping. Bila dia looping, seandainya ada shock ataupun masalah pada pendawaian, dia akan ganggu semua sekali. Dia akan ganggu mana litar yang dia looping tu. Jadi masalah lah. Tiap hari nak cari selepas pada ni akan jadi masalah. Boleh eh? Saya kira sekali lagi 2, 4. Okey, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi saya akan kira kabel bumi. Okey, bumi bagi dekat dia 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sekali lagi 14 kali dengan kabel bumi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Sepatut kabel bumi dia kena ada 15 sebab termasuk dengan bumi. Okey, neutral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okey, sekali lagi je. 1 2 mari fokus kat gede. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 betul. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okey, bumi ni. Okey, ni bumi satu lagi je. Dah. Kita acak dia. Okey, ni bumi mai ke mana ni? Oh, bumi dia sama saja dekat dia. Masuk dalam lagi. Fokus. Oh, ni dia ada buat gini ni. Nanti tanya dia balik. Dia sambung kot. Sambung. Ni ada sini ni. 14. Tapi cara dia ni cara saya tengok macam ni. Kabel tak muat ke kan? Cik tanya dia balik. Cik tanya dia balik ni. Ha, kabel ni ada dalam ni. Saya tak tahu sebab apa ni. Dia tak sambung kan? Saya nak kata tak sambung tu. Ha, tapi kabel tu. Ah. Dia nusuk situ bagian ni. Okey ni kabel ni. Jadi kabel ni nanti cik pakai tengok balik lah. Ha, bagi tahu dia balik. Ha, kabel ni. Okey. Nanti cik pakai tengok video saya eh. Okey. Yang lain tak ada masalah cik pakai. Dek. Ha, dari segi main switch. RCCB. Litar cahaya, litar kuasa. Okey. Cuma untuk water heater. Dek. Okey. Okey, nanti cik pakai tengok video saya eh. Okey, kabel ni kalau saya tengok 2.5 VBC. Apa dia tu? Auto. Okey, 2.5 VBC auto. Control cable. Okey, nama kabel dia ni control kabel. Itu control kabel. Okey. Jadi si V ni tak ada lah. Error tak dia. Ha, okey. Ha. Okey. Nombor 1. Jadi kalau saya check sini ni control kabel. Control kabel ni tidak sirih. Ada pendawaian estimator untuk pendawaian mesti menggunakan kabel sirih. Mesti dipakai kabel sirih. Kabel yang ada cok sirih mesti. Cuma kita ni balik lah contoh keluarnya. Bincang lagi dengan dia. Saya bagi cara tanya pandangan saya lah cik eh. Kalau tanya pandangan saya, kalau cik bagi tanya pandangan saya, boleh dia pakai. Bagi saya, okey lagi. Yang penting pendawaian itu dia buat betul. Kalau pakai mega cable, pendawaian macam mana sama. Betul tak? Betul lah. Cuma
saya walaupun buat pemahaman ini sekali mana pun, dia tak ada pakai serum yang dulu. Cuma kalau dia buat yang ni, dia buat cara betul-betul okey lah, buat dia okey lah. Dan kalau betul ke sana, aku boleh ada di sini. Okey, saya dah agak cepat ini nak tahu bercampur atau tidak data cahaya dengan data kuasa. Apa kat sini? Maksudnya cahaya ada, lampu kipas ada. Dia tidak looping daripada soket pelat. Dia tidak looping daripada aircon. Jadi dia waktu betul. Kalau seandainya dia looping neutral, dia looping neutral ni daripada soket pelat ataupun soket pelat dia ambil neutral daripada lampu, lampu ni padam lah. Boleh tengok dia tengok tadi. Saya bukan ST, yang ikut saya bagi saya ayatlah. Saya bukan ST, cuma ambil daripada pengalaman saya. Okey lagi. Sebab dia tidak bercampur, dia tak cahaya, dia tak kuasa. Cuma sakit pula, dia tak bercampur dengan ikan. Ikan tak bercampur dengan water heater. Cuma dia tak tahu macam sendiri. Okey lah, tambahlah MCB. Bila nak tambah MCB ni, okey dia dah besar sikit. Sebab dia letak RCCB ni. RCCB dia letak sana pun boleh. Letak sana. Tak ada masalah pun. Letak tinggi pun. Tapi kena hair tak boleh tu. Boleh eh. Ni saya check ni. Okey lah. Okey lah. Sebab tak ada campur dengan mana-mana letak. Untuk voltage saya dah check. Earthing system saya dah check. Letak dalam saya dah check. Nanti saya akan check pakai mega test lah tu. Ataupun insulation test. Ready, so. Hidup tak? Itu, api atas. Hidup. Okey, insulation tester ni saya akan check penempat dia. Penempat apa ni? Pendawa yang dalam ni dah mudah habis apa eh? Mari check apa eh? Reading dia kalau seandainya meter ni dia naik tinggi. Naik rapat sehingga 0O. Bermaksud pendawa yang rumah cik ni mana shock ataupun dah touching tinggi. Maksudnya shock lah, mudah sampai bermasalah lah. Di tengah-tengah ni boleh guna lagi, tapi sebenarnya repair. Yang lebih elok rumah baru seperti ni, dia tak boleh naik tengah ataupun 1 mega ohm. Dia tidak boleh bawah 1 mega ohm. Kalau atas daripada bawah mega ohm, tak ada masalah. Macam ni. Ini, Ben. Boleh nak tak, eh? Okey, pergi sini. Okey, set pada. Okey, bateri saya. Okey, bateri check dekat dia. Bateri saya ni, okey, good. Jadi saya akan set dia pada 500.
Mula-mula saya kecek bumi dengan neutral. Okey, naik sikit. Okeylah, kosong. Maksudnya antara bumi ataupun earth dengan neutral, pendawaian dia okey. Switch semua saya off. Boleh? Okey, yang kedua saya akan check dia dengan neutral. Ini off. Check dengan ni lah. Buat dia sambung lagi. Okey, bumi dengan live. Live ni saya akan check satu persatu. Ada. Okey. 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 Okey, tak ada masalah. Lepas tu saya akan check neutral. Okey, neutral dengan live. Okey. Okey, kita on lah. Overall semua sekali. Okey, naik. Yang ni dia kena check balik. Ni lampu ni cik. Nombor 3 check balik. Sebab apa dia reading ni? Dia naik. Dia ada touching ni. Kalau tak ada touching ataupun kabel dia pada atas, penempat dia pecah, sentuh dengan kabel, live. Saya tengok balik. Sebab untuk saya check benda ni, rumah Cik Faiz dah masuk equipment dah. Bila dah masuk equipment, saya kena off. Kalau saya on, semua akan naik. Sebab insulation tester ni dia detect untuk lampu. Jadi saya kena off lah. Saya check setakat ni. Jadi untuk on ni, dia kena check balik. Sebab tu tinggi tu. Tak boleh. Minta dia check balik. Ni untuk lampu. Dia kena cari setakat ni. Okay. Ni kosong. Okay, saya angkat lah. Apalah. Maksudnya selamat cuma satu ni lah. Satu ni kena cari mana litar dia. Saya tolong cari dia. Litar dia ni saya tolong cari mana litar dia. Sini dia. Mesti yang CCB buka eh? Jadi dia kena cari return. Mungkin kipas lah. Mungkin kipas. Dia kipas ni. Dia sekali. Jadi kena cari lagi. Dia kena cari sebab apa naik. Dia kena dismantle lah kabel tu. Mungkin kipas lah. Dia check ada regulator ni. Saya takut kipas ni regulator. Ini saya bagi tahu dalam video, mudah untuk dia tengok. Biasanya satu lain, semua satu lain. So kita tengok untuk satu MCB ni macam ni. Okay, off. Mati semua. Okay, off. Basic pada ni. Neutral. Okay, tinggi naik. Ada on switch tu? Switch.
Okey, silap dia baik. Jadi tadi silap, saya minta maaf. Sebab tu untuk check dengan mega test ni, nak check dengan mega test, dia mesti kena off switch ni. Switch ni kena off. Okey, bukti dia. Okey, naik. Nampak dah naik? Nampak naik? Okey, naik eh. Dah lekat dah, switch ni on. Switch ni on, naik. Okey, bila saya off, kosong. Okey, saat ni kosong. Yang ni kosong. Yang ni kosong. Jadi Rita ni selamat. Alhamdulillah selamat. Sebab apa dia naik saat ni? Di sini dia. Sebab suri lampu tanda tak on, tak ni, tertutup, tak off. Bila dia on, dah jadi tap untuk lampu dolar. Jadi tak ada apalah, okey lah. Jadi itulah cik Bahir. Untuk wiring, okey, tak ada apa-apa masalah. Cuma MCB kena tambah lagu macam saya beritahu tadi. Lepas tu untuk ding, lay cable 10mm. Untuk lay cable 10mm ni, memang wajib dia kena buat lah. Cuma untuk tanam ding bawah 10 ohm, cik kena tanya balik. Mungkin akan ada penambahan kos ke. Saya tak tahu berapa kontraktor bayar kepada kontraktor elektrik untuk buat wayar rumah ni. Saya tak tahu harga dalam mana. Jadi tanya dia balik. Lepas tu untuk ekor, untuk water heater, kena ada CCTV sendiri. Water heater untuk dari segi MCB dalam sana, kabel water heater dia mesti kena tukar pakai PMM. Itu lah. Lepas tu asing lah. Dia ni pun tak asing. Tak ada masalah. Boleh je eh. Settle lah tukar saya. Itu lah. Esok lagi dia. Esok lagi. Bukan center lagi. Okey, ni last. Saya lupa nak cek. Last. Okey. Okey, last. Dekat dia. Bila saya tekan button test strip ni, RCCB kena trip. Okey, saya pakai soket tester below 150mA. Okey, trip. Ini bukan alat uji ni. Ini bukan alat uji, tapi alat untuk pastikan apa ni, pendawaian kita yang bersama, apa ni, pendawaian yang kita buat tu bersambung. Tu je lah. Okey, okey tu dia trip. Okey. Dia trip tu okey lah. Ini settle lah.